Isi, santai, jangan lupa rem tangan. Ntar maju lagi antum. Maksud lu apaan, Ron? Izi, udah gak bilang Izi, santai. Izi apaan, Bos Haji? Izi cireng gitu maksudnya. Aduh ala ye Opik, bukan itu. Masa gak paham sih? Itu yang kayak di film-film. Izi, bro. Lu berani gak, bro? Berani gua sama lu. Lu ngajak gue berantem gua, lu. Hah? Izi itu artinya tenang. Iya, Bos Haji. Yang ngerti, paham gak sih? Kalau sampai antum emosi, berarti antum tahu dong ada sesuatu sama mereka berdua. Saran gue nih ya, lu mending awasin tuh ayah sama gue. Jangan pernah gangguin Laras lagi. Kalau enggak, gue bakal... Udah. Roy. Cukup sejam. Kalau enggak ada lagi pembicaraan yang lo mau sampaikan, mending kita balik aja. Oke, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dikata kagak penting. Jangan lupa standar. Ini kenapa tangan bertigaan begini semua? Berarti kita kompak aja, Bos. Kompak. Antum tadi lihat kan? Reaksinya si Abai kayak mana? Iya, Bos Haji. Reaksinya si Abai itu kayak lagi orang mau berburu gitu, berburu. Cemburu. Iya, itu maksudnya. Maaf. Ya benar pisan aja, Bos. Sepertinya ya, si Abai teh suka sama si Laras. Ana punya Adi. Ide, Bos Haji. Ya itu maksudnya Ana punya ide. Keren, Bos Haji. Keren banget, Bos Haji. Ayah makin ngefans sama Bos Haji. Ana belum ngomong. Abi, tadi gak lupa mampir ke ATM kan? Udah, Umi. Tapi mesin ATM-nya lagi error. Tadi Abi kesana lagi diperbaiki sama petugasnya. Besok pagi deh, ya. Itu tadi temen Umi datang, Bu Hajarita, nanyain investasinya. Aduh, baru mau gerak. Ada lagi masalah. Untung Umi ingetin. Besok Abi cek ya. Dia bilang gini, kalau memang ternyata belum ada hasilnya sampai sekarang, dia katanya mau berhenti aja investasi, terus uangnya mau ditarik lagi. Emang bisa ditarik gitu, Be? Kenapa malah pada narik sih? Untung juga belum, nanti Abi deh yang rugi. Ya juga ya. Mau ditarik? 50 juta? Duit dari mana, Mai? Mobil yang gue colong aja belum laku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sul. Cing. Kamu kayak capek banget. Bersih-bersih, Gi, di situ istirahat. Iya, Cing. Sebentar. Gimana bubur? Abis? Alhamdulillah, Cing. Semangat ya, Sul. Makasih, Cing. Cing, sebentar lagi kan masuk bulan haji. Mungkin gak ya kalau Samsul bisa berangkat haji tahun ini? Gantiin jatahnya emak. Bismillah, Sul. Kalau memang sudah waktunya Allah, pasti Allah akan permudah. Tapi kalau memang belum berhasil, ya kamu jangan nyerah. Karena kita cuma disuruh ikhtiar, Sul. Selebihnya Allah yang nentuin hasilnya, bukan kita. Karena kalau kita yang kepingin terus kita yang nentuin hasilnya, di dunia ini gak akan yang ada namanya kegagalan. Dan kalau kita gak ngerasain kegagalan, kita akan jatuhnya sombong, Sul. Sul. Subhanallah, Cing. Barusan Samsul kayak lagi ngobrol sama Mama. Iya ya. Kalimat Encing itu juga Encing nyontek dari emak sih.
Ya udah Cing, kalau gitu Samsul bersih-bersih dan istirahat dulu ya. Masya Allah, kadang kasihan ngelihat Samsul masih muda kok banyak sekali masalahnya ya tuh anak. Tapi apa Allah kasih masalah supaya dia kuat ya. Abi, invest Umi juga belum ada hasilnya loh. Abi gak lupa kan? Masa lupa sih Umi sayang? Ingat dong. Ya itu gimana, Bi? Dapat kan? Ya dapat dong, Umi. Itu juga teman-teman Umi yang lain pada nanyain tuh. Misha, Rani, Nova, Marlis, semua pada nanyain. Kalau nanya terus Umi mesti bilangnya apa? Abi kan udah pengalaman di bisnis ini, Umi. Atau Umi gak percaya sama Abi? Abi mau kemana? Abi Umi percaya kok. Abi. Abi mau telepon orang kantor yang ngurusin investasi. Emang jam segini masih ada orang di kantor? Udah Abi gak apa-apa, besok lagi aja. Kantor selalu ada yang kerja Umi, 24 jam. Ada 4 sip. Daripada Umi gak bisa tidur nanti. Halo, saya belum dapat laporan lo soal pembagian hasil investasi. Hah? Masalah? Masalah apa? Besok pagi saya ke situ. Ada apa, Bi? Di kantor ada masalah, Umi. Besok pagi Abi ke kantor, ya? Tunggu dulu, Abi kantornya di mana? Di daerah Puncak. Abi kalau ke sana harus nginep. Puncak? Kok kantor kok di Puncak sih? Di Bogor. Puncak apa Bogor? Puncak Bogor. Oh, Umi ikut ya? Jangan Umi sayang. Maksud Abi, Umi kan lagi hamil. Hamil muda lagi. Bahaya Umi sayang. Tahu sendiri jalan ke Puncak macet. Kasihan diri bayinya Umi sayang. Biar aja Abi yang stres deh. Umi jangan ya. Pagi yang cerah. Hah? Siapa ini pagi-pagi parkir di sini? Mesinnya hidup lagi. Waduh, ada orang lagi di dalam. Wah, bahaya ini tidur di dalam mobil dalam keadaan nyala, AC nyala. Pasti dari semalam nih. Bos! Bos! Bos, bangun bos! Woi! Bos! 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 Bangun bos! Yalo! Bos! Bang. Waduh. Bos pasti dari semalam ya di sini ya? Ada apa sih? Ganggu aja orang lagi tidur. Bos, tolong pindahin dong parkirnya. Bentar lagi kafe buka. Ganggu aja lo. Alhamdulillah. Ya, sampai. Ayo dong bos, tolonglah bos pindahin parkirnya. Ayo. Ayo pindahin bos, tolonglah. Kalau nggak dipindahin nanti saya kena omel sama manajer. Itu ada apa sih Jojo? Itu paling ribut soal parkir ya. Biasa Jojo mah emang suka kayak gitu. Oh gitu. Yaudah, Diana masuk dulu ya. Ya. Kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.